Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Zulfa Firdaus dengan soalan tentang sedekah di waktu subuh berkaitan dengan hadis tentang malaikat akan mendoakan mereka yang bersedekah di waktu pagi. Ya, sememangnya terdapat hadis yang sedemikian, iaitu hadis yang disepakati oleh al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim akan kesahihan hadis tersebut, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu hari pun seseorang hamba itu berada pada pagi hari melainkan akan ada dua malaikat yang turun ke bumi, dan salah satu malaikat itu akan berdoa dengan berkata, Allahumma atini munfiqan khalafa, ya Allah, kurniakanlah kepada orang yang mengeluarkan infak gantian yang lebih baik dari infak yang dikeluarkannya. Manakala malaikat yang satu lagi akan berkata dengan berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah, kurniakanlah kepada orang yang tidak bersedekah itu kerugian. Jadi berdasarkan hadis ini, ada sebahagian orang beranggapan ada anjuran untuk bersedekah pada awal pagi. Betul, ada anjuran bersedekah untuk di awal pagi, namun kita tidak boleh nafikan juga di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan antaranya oleh Imam Ahmad, demikian juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab sahih beliau, dan hadis ini telah disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abi Darda yang mana menyebut lebih kurang hadis yang sama. Dan dua malaikat itu juga akan turun ketika hampir matahari nak tenggelam. Dan kedua malaikat itu membaca doa yang sama, iaitu Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, kurniakan kepada orang yang mengeluarkan infak sedekah itu ganti terhadap apa yang dia keluarkan, dan kurniakan kepada orang yang tidak mengeluarkan sedekah itu kerugian. Ya, dua hadis ini menunjukkan doa dari malaikat itu berlaku pada awal pagi, demikian juga berlaku di penghujung siang, iaitulah ketika matahari nak tenggelam. Maka hadis ini menunjukkan kita boleh bersedekah sama ada di awal pagi ataupun lewat siang. Dan tak perlu kita sediakan tabung ataupun begini. Boleh kita nak sediakan tabung untuk kita bila dah cukup satu tabung, lalu kita sedekahkan kepada orang yang memerlukan. Tak ada masalah, tapi tak perlu dikaitkan. Tabung itu kita letak pada setiap pagi supaya termasuk di dalam doa malaikat. Sebenarnya semua orang yang melakukan perkara itu termasuk di dalam doa para malaikat yang disebut di dalam hadis Nabi SAW. Wallahu'alam.